Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, okay, pada petang ini insyaAllah kita bersama lagi dalam webinar series Think Big, webinar series anjuran pusat pemasaran dan pemasukan pelajar bagi bertujuan mempromosikan program di peringkat sarjana, orang kata ataupun peringkat master, okay, di Universiti Sains Islam Malaysia. So apa khabar adik-adik, apa khabar para penonton ataupun ibu bapa, guru-guru ataupun siapa saja di luar sana yang bersama dengan kita pada petang ini, boleh ramai-ramai untuk sharekan kita punya program ataupun follow YouTube UCM Missions okay, untuk dapatkan bahan dan informasi terkini. Moga petang ini kita dapatlah bersama-sama dengan dua orang panel khas daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, iaitu kita bersama kita pada petang ini bagi menjayakan orang kata Think Big Webinar Series khas bagi program Sarjana Sains Kejuruteraan. So adik-adik di luar sana, okay, mungkin yang lepasan sarjana muda, okey, tak tahu lagi nak buat apa di saat pandemik melanda ni, okey, yang masih tercari-cari lagi daripada mana-mana IPTA ataupun IPTS di luar sana untuk ruang untuk orang kata menyambung pengajian di peringkat sarjana, mari kita dengarkan orang kata program Sarjana Sains Kejuruteraan. Ha, so susah juga saya nak cakap ni, takut terbelit-belit juga. Okey, alhamdulillah pada petang ini bersama kita dua orang panel saya bawakan, iaitu Profesor IR Dr. Hafizal Muhammad dari Universiti Sains Islam Malaysia dan juga Dr. Nur Hidayu daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Okey, kalau saya saya. Okey. Daripada program Kejuruteraan Elektrik. Okey, maafkan saya. Okey. Sebelum kita mula, okey, Prof boleh kita minta untuk Prof kenalkan diri dulu sedikit sebanyak, okey. Nak tahu juga mungkin ada penonton di luar sana tu nampak IR ni apa? Okey, contohnya. Okey, alright Prof, dipersilakan. Okey, alright, terima kasih Dr. Fauzia memberi peluang kepada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina untuk memperkenalkan program Sarjana Muda Kejuruteraan pada hari ini. Sedikit background mengenai saya bertugas di USIM selama agak baru, sebab sebelum ni saya spend masa saya dekat industri. IR kat depan nama tu dia apa ni, untuk siapa yang ada professional engineer qualification, dipanggil insinyur. So kita boleh dapat IR, insyaAllah. Dr. Hidayu pun dalam proses. Dapat. Okay, so dari segi apa nama program nanti, insyaAllah kita akan ceritakan dengan lebih lanjut lah. So dari segi pengalaman saya spend lebih kurang 13 tahun dalam industri dan juga lebih 10 tahun dalam bidang research dan juga penyelidikan yang berkaitan electronic engineering. Terima kasih. Okey, itu dia. Okey, yang mendengarkan kita, alhamdulillah di USIM kita ada pakar dari industri, dah bergelumang di industri dalam 13 tahun plus 10 tahun kan Prof kan, lepas tu masuk ke bidang pendidikan tinggi, berbakti juga pula kepada para pelajar yang datang kepada kita untuk belajar dalam mengenai kejuruteraan elektrik kan Prof. Okey. Alright, okey, kita jemput Dr. Nur Hidayu Ramli, okey, Dr. Ayu, alright. Perkenalkan diri doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, saya Nur Hidayu Peti Ramli. So saya juga baru kata masuk ke institusi pendidikan ni. Okey, masih baru lagi di USIM. Tapi alhamdulillah dikelilingi oleh pesyarah-pesyarah yang berpengalaman. Okey, jadi saya sebelum ni juga berada di industri, one of the utility companies. Okey, dan juga ada pengalaman dalam master by research dan juga PhD by research lah. So insyaAllah sama-sama kita berkongsi pengalaman dalam master research untuk petang ni. Okey. Okey.
Right, okay. Terima kasih kepada Prof. Hafizal dan juga Dr. Ayu atas mungkin perkenalkan diri tadi, pengenalan kepada awal-awal sesi ini. Mungkin insyaAllah bila ada orang yang menonton ni, dia akan wah terpesona nak dengar, nak belajar, tak sabar nak jumpa Prof, tak sabar nak jumpa Dr. Ayu, nak belajar tentang sains kejuruteraan ni. Okay, kepada semua penonton, okay, boleh sharekan kita punya orang kata link kita pada petang ini kepada ramai. Boleh tanyakan soalan dekat ruangan chat di YouTube kita. Kalau ada apa saja soalan, kita boleh insyaAllah boleh minta Prof dan juga Dr. Ayu untuk terus menjawab berkenaan tentang sarjana sains kejuruteraan. Ya, Prof? Okay. Yeah. Okay, Prof. Okay, Prof. Okay, sebelum kita kita dah kenalkan diri masing-masing. Okay, sebelum kita orang kata lebih lanjut lagi ni, Prof. Boleh ke Prof ceritakan dengan seberingkas tapi padat dan Prof, apakah itu sarjana sains kejuruteraan yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Prof? Mungkin Prof ada boleh bagi sinopsis sikit ke apakah? Alright. Sarjana Sains Muda Kejuruteraan yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia adalah bersifat di dalam kita panggil research mode. Maksudnya dia bersifat penyelidikan. So dia boleh, sesiapa pelajar, adik-adik dan juga engineer ataupun sesiapa yang dah ada pengalaman bekerja tetapi berminat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, peringkat sarjana. So kita tawarkan program sarjana muda, sarjana sains kejuruteraan di USIM. Tetapi kalau in general, bidang kejuruteraan ni agak besar. Kita ada civil engineering, kita ada electronic, electrical engineering, kita ada mechanical engineering, kita ada chemical engineering. Tetapi untuk buat masa sekarang yang kita tawarkan di Universiti Sains Malaysia adalah untuk sains kejuruteraan elektrik dan juga elektronik. Saya sendiri, background saya lebih kepada electronic engineering. So, maksudnya saya punya PhD dulu, pendidikan saya ke arah kejuruteraan elektronik macam Dr. Hidayu adalah kejuruteraan elektrik. So dia kadang-kadang orang confuse ataupun tak ada confuse sangat antara elektrik dan elektronik. Perbezaan utama elektrik dan elektronik ni, elektrik dia high voltage dan high power, dan juga elektronik ni dia adalah low voltage dan low power. So in general, kita punya bidang melingkupi high voltage dan juga low voltage lah. Untuk sesiapa yang dalam bidang kejuruteraan mungkin dia boleh relate lah. Tetapi khususnya penyelidikan kita dan program yang kita tawarkan adalah berkaitan dengan elektrik dan juga electronic engineering. Okay, Prof. Okay. Okay. Okay, kita dah dengarkan tadi secara ringkas. Itu orang kata, Prof kata, Prof bagi CP-CP je, maksudnya intro-intro sikit tentang program sarjana sains kejuruteraan. Okey, kita dengar tadi Prof cakap high voltage, low voltage. Saya ni pun maklumlah saya bukan orang sains, okey. Jauh sekali untuk berkecimpung dalam bidang-bidang elektrik dan elektronik ni. Okey, kita nampak Dr. Ayu. Walaupun apa Prof, kita nampak kita biasa kan cakap bahawasanya bidang elektrik dan elektronik ni pelopori oleh kaum lelaki atau kaum Adam. Tapi kita nampak ada living evidence. Dr. Ayu pun boleh dalam bidang elektrik dan elektronik. So adik-adik ataupun para ibu apa ataupun siapa saja penonton kita pada petang ini, insyaAllah dalam channel kita YouTube USIM Admissions. Okay, maafkan saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh terus bertanyakan soalan. Berminat untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana sains kejuruteraan ini, sila masukkan dalam ruangan chat box tu. Okey, Prof. Seterusnya, adakah kita nak ikut kita punya perancangan tadi ke? Prof ada nak buat sedikit pembentangan ke, Prof? Ya, saya rasa mungkin saya share. Boleh. Right, saya cuba. Okey, saya percayakan kepada Prof. Hafizal untuk buat sedikit pembentangan, okey, tentang program Sarjana Sains Kejuruteraan. Right. Okey, right. Boleh nampak slide saya? Nampak, Prof. Okey, right. So, terima kasih Dr. Fauziah. So, saya akan bentangkan secara ringkas mengenai program yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan dan juga Alam Bina atau Fakulti Engineering and Built Environment, FCAP. So, kita punya akronim kita panggil FCAP.
di bawah dekan untuk masa ni adalah Dr. Khairi. Dr. Khairi adalah dekan Associate Professor Dr. IR Khairi Abdul Rahim, merupakan dekan di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. So aspirasi kita adalah untuk nurture future talent dalam bidang kejuruteraan elektronik dan juga electrical. Kita ditubuhkan pada tahun 2016 maksudnya lebih kurang 5 tahun yang lepas. Dia tetapi sebelum tu kita bernaung di bawah Faculty Science. Penubuhan secara rasmi adalah 2016. Walaupun kita adalah fakulti yang muda, tetapi kita semua pensyarah dia berjiwa muda. Kita mempunyai pengalaman yang sangat luas lah dari segi penyelidikan dan juga ni aktiviti-aktiviti industri yang kebanyakan pensyarah kita memang ada IR ni kat depan. IR ni maksudnya dia professional engineer. So kita, the vision is to become a leader in engineering and built environment. Kita adalah gabungan yang agak unik. So engineering ni lebih the science, built environment ni lebih macam ada apa ni, seni bina ni dia macam seni art sikit. So with the hope is that kita boleh lahirkan graduan yang yang boleh ada kekuatan dalam bidang sains dan juga arts. Tetapi kalau kita cakap mengenai program sarjana kejuruteraan, memang dia the domain yang dia akan kuasai adalah bidang kejuruteraan. So dari segi fasiliti, alhamdulillah kita punya fasiliti yang lengkap dari segi lab untuk penyelidikan dan juga pembelajaran undergraduate. So okay, sedikit. So dari segi pembahagian fakulti itu, saya maklumkan tadi kita ada jabatan kejuruteraan elektrik dan juga elektronik dan juga jabatan seni bina. Untuk hari ini saya lebih fokuskan kepada jabatan elektrik dan juga elektronik. So bawah elektrik dan elektronik ni yang saya cakap tadi, high voltage electrical ni lah. So maksudnya electricity yang masuk ke rumah kita tu adalah voltage yang sangat tinggi. Kalau kita sentuh tu nanti kena short circuit apa semua tu, tu bahaya. Tu high voltage, jangan senang-senang sentuh. Tapi bidang electrical ni adalah sangat besar. Bukan sahaja elektrik masuk rumah kita, dia dari segi power generation, power distribution, ada banyak bidang. Yang electronic engineering pun tak, dia adalah bidang yang kita panggil low current low voltage. Kalau macam device yang kita ada ke rumah, handphone apa semua tu, dia adalah menggunakan voltage dan juga current yang rendah. Dia electronic devices lah selalu orang relate. Tetapi selalunya kita nampak electronic ni macam consumer product saja, tetapi sebenarnya ada banyak lagi industri yang lebih luas dalam bidang electronic engineering. Secara keseluruhannya, electrical dan electronic engineering ini adalah bidang ataupun sektor ekonomi yang sangat besar di Malaysia. Kalau tengok contribution daripada apa ni GDP of the country, so this is a very big sector. Kebanyakan adalah manufacturing, tetapi ada juga service sector dan juga sektor-sektor lain. So untuk untuk pembentangan hari ini, kita lebih kepada nak fokus mengenai fakulti. Jumlah staff sekarang ni kita lebih kurang 50 orang, terdiri pada jabatan kejuruteraan dan jabatan seni bina tadi sepintas lalu. So fokus kita pada hari ini adalah sarjana sains kejuruteraan. So sarjana sains kejuruteraan ni kita tawarkan untuk pelajar-pelajar yang dah lepas ataupun qualify bila first degree dalam bidang kejuruteraan. Di USIM kita ada program elektrik dan juga elektronik, bukan sekadar, maksudnya bukan graduate dari USIM sajalah, maksudnya graduate dari universiti lain pun boleh enroll untuk sarjana sains kejuruteraan. So dia ada satu peringkat sebelum masuk ke Dr. Falsafah Kejuruteraan. So yang penting juga untuk kita explain mengenai program di kebanyakan IPT, Institut Pengajian Tinggi, especially IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam. Program kita adalah program yang yang mendapat akreditasi penuh dan juga di, kalau dalam undergraduate kita bawa Engineering Accreditation Council, kalau dalam untuk postgraduate ataupun bidang sarjana sains kejuruteraan kita dapat akreditasi daripada MQA. Itu sangat penting.
Okey, saya nak masuk deep dive sikit dalam bidang kumpulan penyelidikan. So kita dalam bidang elektronik dan electrical engineering, kita ada tiga yang utama dekat sini adalah kita panggil ICPS, ADS dan juga FIVE. Dia punya pronunciation dia FIVE. Lagi dua ni, SET dan MIBAH ni adalah grup penyelidikan di bawah Seni Bina. So saya akan fokus kepada elektrik dan juga elektronik yang tiga pertama ni. So ICPS ni kalau untuk makluman adik-adik yang macam tercari-cari bidang apa yang macam orang kata yang tengah hot, yang tengah boom, yang tengah menarik untuk diterokai, saya boleh garanti insyaAllah kalau tiga bidang ni ada bidang yang baik untuk kita. Sebab bila kita nak buat master ataupun PhD, sarjana penyelidikan, sarjana kejuruteraan, kita kena bidang yang ada potensi untuk berkembang. So ICPS ni kita panggil Intelligent Cyber Physical System. So secara umumnya cyber physical system ni basically physical system ni maksudnya pintu rumah, meja kita, almari apa semua, kerusi saya ni adalah physical object kan. Cyber adalah yang berkaitan dengan internet. So bila kita berhubung melalui YouTube, melalui Zoom apa semua tu adalah internet, a cyber system. Kalau kita perasan, COVID ni mendesak orang supaya apa ni, cyber physical system ni menjadi lebih penting. So kalau tak ada cyber physical system ni, susah untuk orang melakukan kerja, buat shopping dan juga benda-benda lain lah. So itu secara umum cyber physical system. Dari segi core research area nanti saya sebutkan kemudian. So advanced devices system ni dia berkaitan dengan macam device-device yang elektronik, sensors for example, optical system. So nanti saya akan detailkan juga. Dan five ni dia punya fokus lebih kepada electrical area. So maksudnya power dan juga high voltage dan juga bidang solar dan juga renewable energy adalah di bawah group five ni. So saya takkan mention banyaklah mengenai architecture. So saya fokus lebih kepada engineering research area untuk hari ini. Okay, dari segi untuk Master of Science in Engineering, Medium of Instruction is English. Sebab untuk master program, kebanyakan kalau ada macam pelajar ijazah sarjana, kita dulu belajar degree, mode dia by taught course. Maksudnya kita kursus-kursus yang kita ambil dan kita ambil exam, pensyarah bagi lecture dan kita ada formal exam dan itu by top course. So bila mode by research ni, kita menjurus ke arah penyelidikan. Kita ada elemen pengajaran sedikit mengenai macam research methodology, tetapi kebanyakan majority of the work kita buat by research. So ini syarat kemasukan. Saya takkan baca secara satu persatu lah. InsyaAllah maklumat ni semua ada dekat website. So kita basically untuk apa ni, untuk program masters kita ada syarat untuk apa ni, untuk English juga. So dari segi maklumat requirement for English, admission fees apa semua ni kita dinyatakan di sinilah untuk electrical and electronic engineering field. Saya ada juga maklumat berkaitan berkaitan Doctor of Philosophy. Katakan penonton hari ini mungkin ada yang dah ada master, so kita nak enroll kepada satu level yang lebih tinggi. So Doctor of Philosophy pun kita tawarkan juga di USIM, specifically di FCAP untuk kejuruteraan elektronik dan electrical. So ini adalah maklumat mengenai kemasukan. So nanti untuk details ti boleh tengoklah dekat cgs.usim.edu.my dan ini adalah apa ni, yuran. So dari segi facility apa yang ada di USIM, walaupun kita masih muda, masih baru, tapi kita ada juga set up facility yang kita develop macam showcase. Showcase ni kita panggil Mizan Home and Sustainable Engineering Architecture Research Center. So kita combine engineering architecture. Yang ni kita macam playground ataupun kita punya sandbox yang kita boleh develop dan demonstrate apa benda bidang dan juga output yang kita buat. So yang contohnya gambar ni adalah berkaitan dengan solar panel dan juga ada juga ciri-ciri architecture yang saya tak mahir lah untuk bahaskan, ceritakan di sini. Tetapi
ini adalah macam tempat playground kita lah untuk kalau kita nak demonstrate kita punya research output. So ni gambar Prof. Kamarul Zaman adalah founder lah untuk fakulti fakulti kejuruteraan bina Prof. K dia punya nickname dia. Okay, so saya go a bit detail. Saya tak mau panjang sangat. Secara sekali lalu, kalau kalau macam adik-adik ataupun saudara-saudara yang menonton, yang berminat untuk menghubungi atau ada bidang research area yang rasa berminat, boleh terus sama ada hubungi saya ataupun direct kepada pensyarah yang terlibat. So, kesemua pensyarah kita adalah yang mempunyai PhD qualification. So, that is one requirement untuk kita supervise master ataupun PhD student. Dan some of the pensyarah kita ada IR, some ada TS. TS ni pula adalah technologies. Okay. So, dari segi cyber physical ICPS, dia punya bidang of research, dari segi communication. Communication ni bukan mass comm, so kita panggil telecommunication. So maksudnya macam mana kita communicate over a long distance kan. So okay, artificial intelligence, navigation and positioning system, image processing, embedded system. So di, kalau perasan area ni adalah area yang banyak terlibat dengan topik Industrial Revolution 4.0 ataupun IR 4.0. So ini adalah bidang yang berkembang sangat pesat sekarang ni. So group leader adalah Dr. Liana, Dr. Liana Ramli. So, okay. Ada email kat sini kalau nak hubungi Dr. Liana ataupun pergi dekat Faculty Engineering website, boleh juga reach to Dr. Liana. Okay. So, dari segi bidang control mechatronic communication system, autonomous system, drone, kita nampak drone everywhere. Tapi kebanyakan drone yang kita beli ataupun kita guna tu adalah kita sebagai user. Tetapi kita kalau kita belajar lebih detail mengenai drone control, kita sendiri boleh buat sistem tu sendiri. Artificial intelligence, navigation positioning, network chip. So ni adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan group ICPS ni. Okay. Saya go sekali lalu lah, saya tak akan go into the detail. So Dr. Liana lebih pada control system. So control macam buat control of the train system dan juga macam mana kita nak aerial transportation control system. So Dr. Khairi buat one of the project. So ni kita highlight some of the project. Buat method untuk macam mana kita nak navigate dalam keadaan indoor. So indoor, kalau outdoor, okay, kita buka bawa kereta, buka Waze, dia boleh tunjuk jalan kiri kanan, depan belakang, sampai ke shopping mall ataupun sampai ke masjid kita boleh pergi kan. Tapi sebab kita ada GPS satellite system, tetapi indoor GPS tak boleh tak boleh berfungsi. So kita kan ada method untuk navigation indoor. Okay. So ni dalam contoh-contoh bidang ni lah. Dr. Azizi, space design exploration. So macam mana kita exploit fundamental berkenaan dengan space dari segi untuk control dan juga untuk increase the reliability of the system. Dr. Fauzon, dia punya PhD degree dulu, dekat Glasgow, dia focus on smart grid system. So macam mana kita nak buat smart grid. Smart grid ni maksudnya electrical distribution system kita tu, macam mana nak make it reliable supaya orang tak complain kata macam wah, oh, tiba-tiba terputus kan, jadi electricity tak sampai. Dr. Mus'ab, one of the area focus on autonomous human detection and localization using machine learning. So dia guna drone untuk detect, katakan untuk search and rescue system, ada satu event yang tak diingini berlaku. So macam mana kita nak gunakan drone ni untuk detect human. Sebab bila search and rescue system, one of the cabaran adalah kawasan yang sangat luas, dan macam mana kita nak gunakan macam machine learning untuk kamera tu boleh detect orang tu dekat mana. Nah, ini adalah sebagian perbincangan dan juga highlight of the research. Okay, secara lajulah. So okay, then move on to the next group, five group, yang mana Dr. Hidayu, one of the member, group leader is Associate Professor in Senior Technologies Dr. Muhammad Muzaini Azizan. So email Prof. Muzaini ada kat sini. So Dr. Syarul Iman dan juga Dr. Azira.
So dalam bidang power energy, high voltage dan energy, so focus on power system planning, design, power system health and conditioning, power quality and monitoring, renewable energy macam solar dan juga security and power transfer. Okay, so ni adalah empat orang ahli kumpulan five, dan dari segi research experience, walaupun setengah pensyarah dia masih baru di USIM, tetapi dia telah ada track record yang sangat sangat baiklah. So in terms of funding yang dia pernah secure, about 2.5 million into of funding. They have completed 30, more than 30 field works, more than 25 research grant, more than 85 publications, and then they also have managed to supervise more than 35 human capital graduate. So ini adalah track record yang kita penting juga untuk kita tengok, dan bila kita nak pilih kat mana kita nak buat research, master's program, walaupun macam kita nampak dekat USIM mungkin program dia baru, tetapi sebenarnya walaupun baru, tetapi the lifetime experience yang the staff bawa, pensyarah bawa pada luar masuk ke USIM adalah sangat bernilai lah bagi saya. So ni bidang wireless power transfer, power quality monitoring, lightning research dan juga high voltage. Okay, seterusnya bidang juga ada dari segi renewable energy adalah bidang yang berkembang sangat pesat, because kita punya dependency dekat coal dan juga power generation yang biasa tu dah, kita dah semakin kurang. Kalau tengok trend kereta pun, autonomous car for example akan replace the old combustion engine. So microgrid, power system planning, earthing and grounding, power system monitoring dan juga particle discharge. So ini adalah bidang-bidang yang berkaitan electrical engineering. Okay. So kalau macam adik-adik ataupun saudara-saudari yang tengok ni mungkin nampak bidang ni macam familiar. So maybe boleh find more from the research group. Okay, research group yang ketiga, last but not least, saya adalah one of the member. Dr. Sharma adalah kita punya group leader, and then kita ada Dr. Juliza, Dr. Marina, Dr. Niza, Puan Zakia, Dr. Zudin dan juga Dr. Khairul Nabila. So dari segi bidang penyelidikan kita adalah dalam advanced devices and system in term of optical system, microelectronic. So microelectronic dan semiconductor material ni, kalau macam dalam phone kita, selalunya kita tak buka lah phone kita kan, sebab dia akan buat warranty. So dalam phone kita dan laptop kita semua ada benda-benda komponen-komponen ni. Dan dalam phone kita pun sebenarnya ada banyak sangat sensor yang kita tak tahu kita beli sensor tu. Sebab kita beli phone ni, dia ada proximity sensor, ada light intensity sensor dan macam-macam. Tetapi kalau dalam bila kita belajar master's program ni, nanti kita akan tengok lebih detail lah mengenai subjek-subjek ni. So dia ada juga dari segi bidang RF, microwave, signal processing, green technology dan juga robotik dan autonomous system. So ini adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan ADS, research group. So research group yang ketiga yang kita mention kat sini. So ini nama-nama pesyarah yang terlibat tadi. So kalau kita nak grupkan bidang-bidang ADS ni pula, dia daripada semiconductor devices, optical devices dan electromechanical wireless system. So dari segi semiconductor devices, selalunya kalau kita bukan dalam bidang engineering, kita tak akan go deep into the device level. Tetapi selepas daripada undergraduate ataupun ijazah pertama, bila kita masuk ke peringkat master program atau PhD program, then kita akan study lebih detail mengenai semiconductor devices. For example, macam mana kalau macam ni, mungkin kalau orang yang tak faham apa ni PNP junction, tetapi sebenarnya PNP junction macam transistor ni lah yang menyebabkan hidup kita mudah sekarang ni, because of ada transistor ni yang dicipta oleh Bell Lab sekitar 70 tahun lepas. So dalam phone kita ni ada 1 billion transistor yang kecil-kecil. So benda-benda ni lah yang sebenarnya membantu hidup kita lebih mudah.
Tapi kalau kita cakap dari segi research, kita akan tengoklah macam mana elektron hold this, the diffusion etc. So optical devices adalah alat-alat yang berkaitan dengan optik yang kita boleh study dan kita boleh improve lagi. So this is optical devices dan juga electromechanical and wireless system. So wireless system pun sangat penting untuk dari segi kegunaan consumer dan juga penyelidikan dalam bidang masters dan juga PhD. So kita tengok kalau macam wireless system ni, kalau kita sebagai pengguna, kalau kita bukan dalam engineering, kita sangat pentinglah. Macam contohnya 802.11 sistem ni adalah Wi-Fi system. So Wi-Fi system adalah contoh aplikasi yang dibangunkan because kemajuan dalam bidang R&D untuk wireless. So sebelum ni kita susah nak hantar data, image, video secara wireless, sebab bila kita nak hantar data secara wireless tanpa wire ni, dia ada cabaran-cabaran technical challenges yang perlu dihadapi. Tetapi kat rumah kita, maksudnya bila produk tu dah ada, maksud research tu dah complete dan boleh digunakan sebagai untuk general consumers lah. So tapi kalau master's level pendidikan, kita akan go into the detail, contohnya macam mana cara yang lebih efficient untuk kita transmit the data. Okay, so okay, ni adalah pensyarah-pensyarah terlibat lah. So itu secara umum saya rangkumkan dalam masa lebih kurang 20 ataupun 30 minit mengenai bidang-bidang penyelidikan yang berkaitan dengan kejuruteraan elektrik dan elektronik untuk program sarjana. Secara tidak langsung sebenarnya sarjana ni, kalau ada siapa yang berminat untuk lanjutkan kepada PhD pun, insyaAllah boleh juga ditawarkan di USIM. Okay, saya pas balikkan kepada Dr. Fauziah. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof atas pembentangan semua tadi yang saya fikir padat, okay, dengan apa bidang-bidang ataupun macam kluster kan Prof, kan kita katakan yang diterajui oleh akademik ataupun experts di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Saya yakin sekiranya ada pelajar-pelajar okay, yang memang dari bidang sains memang dan kejuruteraan, mereka memang ariflah okay, boleh bertanyakan tentang apa bidang-bidang yang kita tawarkan ataupun expertise yang kita ada di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Okey. Kita masih maklumkan lagi Prof. Okey. Kalau para penonton di berjalan bersama kita di YouTube channel UCM Admissions, kiranya ada apa-apa soalan, okay, boleh tanyakan soalan kepada Prof. Mungkin nak tanya soalan kepada Dr. Ayu juga, mungkin nak tanya belajar sains kejuruteraan ni susah ke tidak ke ataupun bagaimana. Okey, sekejap ya Prof. Alright. Sambil Dr. Fauziah duk tengok-tengok soalan tu, mungkin ya soalan kebanyakan pelajar, even pelajar yang yang undergraduate di USIM pun ada juga duk tanya, mungkin dia berminat nak buat masters kan. So soalan yang pertama memang dia akan tanya, susah ke tak kan. Okay Prof, mungkin Prof kat sini boleh bagi, orang kata boleh bagi jawapan yang crystal clear lah, orang kata okay. Susah ke tak, kepening ke tak, macam okay. Tu okay, dia nombor satu, susah ke tak tu, dia adalah relatif. So maksudnya relatif tu, sometimes orang tu dia boleh tahan kesusahan, dia punya tolerance level tu lebih tinggi, so dia rasa tak susah kan. Itu number one. Tapi number two yang lebih penting, saya rasa di mana-mana program, yang mana-mana pelajar ataupun adik-adik ataupun saudara-saudari kat sini yang berminat, susah ataupun senang tu untuk program masters dan juga PhD, saya rasa dia banyak bergantung kepada kepakaran tenaga akademik nombor satu, dan juga guidance, macam mana cara guidance daripada pensyarah yang terlibat. So kalau insyaAllah, so far saya rasa di engineering USIM, kita sebab kita ada program yang baru dan kita kita cara bimbingan kita tu adalah satu macam close monitoring jugalah. So maksudnya kita guide supaya pelajar tu betul-betul faham every stage of the research process, dan juga at some point nanti dia akan boleh jadi independent researcher. So itu adalah, saya rasa adalah aspek yang penting yang perlu untuk successful master's program lah, saya rasa. Okay.
Kalau mungkin Dr. Hidayu nak tambah ataupun Dr. Fauzia ada soalan lain, mungkin kita tengok. Boleh Dr. Ayu boleh tambah. Okay, betul apa yang dikatakan oleh Prof. Yang the first thing adalah close monitoring by the supervisor lah. So basically supervisor mainkan peranan penting dalam kita punya master research sebab dia adalah mood research. So at the same time kita also need effort daripada student also lah. Okay, so saya sendiri daripada master by research. So research ni satu kerja yang systematic lah. Okay, systematic and is continuously belajar, terus belajar dan belajar. Okay, so ia satu berbentuk penyelidikan, sifat ingin tahu dari pelajar tersebut. Dan of course lah guide guide daripada supervisor sendiri untuk menjadikan kita independent researcher. Saya selepas bergraduate di master dan juga PhD research di UPM, saya mendapat kerja sebagai researcher juga di one of the subsidiary utility company. So more do on the research part lah. Okay, we do the research part, we do more on the penyelidikan untuk high voltage cable untuk enhancekan lagi, untuk meningkatkan lagi keberkesanan untuk penghantaran sumber-sumber elektrik tersebut kepada user supaya pengguna ni tidak ada sebarang masalah trip, tak ada elektrik kat rumah. So itulah fungsi kita sebagai researcher, membantu jurujurutera untuk figure out apa masalah kabel ni. Macam tu. Itu dari segi high voltage kabel lah. Kalau dari sudut lightning pula, saya ada dua expertise kat sini. Satu dari segi kabel dan satu lagi dari segi kilat lah. Okey, dari sudut kilat. Kilat ni kita kat Malaysia antara negara yang menerima aktiviti kilat yang tertinggi di dunia. Okey, top 3 di Malaysia, top 3 around the world sebenarnya. So kilat memang antara penyumbang faktor utama kepada kadang-kadang trip berlaku di rumah kita. So kilat ni dia suka panah pada struktur-struktur yang tinggi. Contohnya tower elektrikal, transmission tower. So kat situ peranan research kita perlu ada. Macam mana flowing current daripada kilat tersebut flow through the our ground, pergi ke grounding kita, pergi ke rumah kita. So apa kesan dia? So banyak research yang boleh dilakukan lah, sama ada di bahagian kilat ataupun lightning. Lightning kita ada juga dua keadaan, satu dari segi sudut fizik, perjalanan perjalanan kilat tu sendiri turun ke bumi, itu antara fizik-fizik. Dan memang sungguh cantik lah ciptaan Allah tu bila kita belajar detail secara terperincinya mengenai kilat. Dan ada lagi sebahagian kilat more on engineering. Maksudnya respon daripada kilat tersebut memberikan induced voltage kepada kawasan-kawasan perumahan kita. Bila dah ada kilat bunyi, serta-merta kena shutdown all the equipment electrical kita. Itu antara research-research juga yang patut kita buat, yang patut kita terokai juga. Okay. Untuk lightning, kita juga ada yang solar energy. Okay, so semua yang dalam five punya group ni memang expert dalam solar lah. So solar memang worth it lah untuk kita explore juga untuk future. Macam mana kita in the future kita nak buat research untuk kita jual beli solar ni. Bila dah solar dipasang di rumah, kita nak jual beli solar tersebut. Kita nak bangunkan apps ke. So a lot of research boleh dilakukan. But again, we back to the main road adalah supervisors, experience daripada pesyarah. Okay, dan pesyarah-pesyarah di FCAP memang ada experience dalam research dan juga berpengalaman luas dalam industri. Dan yang ketiga, of course lah, kerjasama dan effort daripada pelajar-pelajar. Okay. Itu dia. Apa orang kata Dr. Ayu dah bagi penerangan. Doktor, mungkin saya boleh teka lah kot kalau berdasarkan penerangan cerita doktor ni, kalau kat rumah doktor tu berlaku macam ada terputus bekalan elektrik, saya fikir doktor boleh betulkan sendiri lah kot. Kami pun telefon TMB. Kau
nak ganti lampu ke nak itu semua matters. Tahu maksudnya saya fikir Dr. Ayu pun boleh ambil tangga yang dia boleh panjat dan tekan sini saya fikir. Okey. Ada soalan ni Prof. Mungkin saya nak tanya, adakah mungkin dia orang nak tanya pelajar degree ni kan? Okey, kadang-kadang dia orang ni macam cakap lagi dia takut-takut nak ceburi ni bidang ni. So boleh ke projek daripada degree level tu kita expand dalam ke master level ke? Ataupun master kita mesti kena buat satu projek yang baru ataupun bagaimana Prof? Sebab ni based on by research kan? Kita Betul. Alright, soalan yang baik Dr. Fauzia. So kalau untuk secara umumnya daripada projek tahun akhir, final year project, sebenarnya boleh dikembangkan lagi untuk master punya program. So katakan daripada FYP, kita buat satu projek berkaitan solar. Katakan kita cakap pasal solar ni, solar panel. So mungkin FYP level tu selalunya kita punya level untuk undergraduate ni kita lebih kepada memahami sistem tu, macam mana sistem tu berinteraksi, tetapi kita belum masuk ke level macam mana nak optimisekan sistem tu ataupun macam mana nak enhancekan sistem tu. So topik yang sama sebenarnya kita boleh bawa daripada masters, daripada degree kepada master's punya program. So dia memang boleh dari segi, cuma selalunya dia punya level of complexity tu dia akan increase, dan juga dari segi contribution of knowledge tu kena ada bila kita masuk dalam master's punya level. So dari segi topik itu sebenarnya lebih baik sebabnya so dia tak payah nak buat literature review apa semua tu balik kan. So dia dah faham, ada banyak apa ni, solid understanding about the subject. So itu memang possible. Ada juga pelajar yang dia nak explore okay, benda lain pula. So that one pun okay. Asalnya as long as benda tu tak lari dalam bidang electrical dan electronic, so that is fine. I see. Dan dari segi topik, dari segi topik pun selalunya pensyarah ataupun supervisor akan ada kebolehan untuk judge topik tu sesuai ke tak untuk master's punya level. So dari segi tu pun membantu insyaAllah. Okay. InsyaAllah Prof, sebab saya fikir tadi pun Prof dengan Dr. Ayu dah terangkan bahawa sebenarnya bila masuk je ke sarjana, mendaftar je ke sarjana sains kejuruteraan di FKM, insyaAllah kita akan ada close monitoring dengan supervisor kan. Supervisor akan membantu dengan kepakaran ataupun orang kata apa ilmu-ilmu yang dimiliki lah oleh para akademik di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Ada soalan juga lagi di YouTube ni, Prof dia kata mungkin student ni just nak tanya sajalah, adakah program ataupun pertandingan yang USIM buat berkaitan dengan sains, Prof? Adakah? Maksudnya mungkin yalah zaman pandemik sekarang ni mungkin semuanya berkisarkan tentang berlaku hanya di alam maya saja, dan ada yang berminat ada tak USIM ataupun mungkin FCAP ada buat program-program yang berkaitan tentang sains, boleh mungkin war-warkan right. Okey, untuk tahun macam tahun lepas bila kita start dalam bulan 3 bulan 4 sebabkan COVID-19 ni banyak apa ni perancangan untuk kita lakukan aktiviti secara fizikal dan juga macam bersifat inovasi tu terjejas. So maksudnya kita dah almost like 1.5 years kita tak dapat melakukan secara fizikal. Tetapi dari segi event yang kita organise secara sendiri di USIM for the past last year dan this year memang tak ada. Tetapi itu tidak menghalang pelajar kita untuk terlibat dalam program inovasi yang bersifat design and build, dan kemudian dia demonstrate. So kita untuk pelajar di Fakulti Engineering, kita ada juga terlibat dalam program yang dianjurkan oleh pihak luar. So, tetapi yang dianjurkan di pihak USIM untuk tahun ni dan tahun lepas, kita tak organise sendiri. Tapi pelajar kita ada juga terlibat dalam membantu, katakan pelajar sekolah menengah untuk masuk dalam competition. So kita ada macam mentoring system. So this is also a method untuk capacity building kepada even pelajar master dan juga pelajar undergraduate untuk maksudnya dia mentor, maksudnya budak pelajar-pelajar sekolah untuk masuk program inovasi dia perlu ada kemahiran dalam programming skill Arduino semua tu. So kita ada pelajar kita yang jadi mentor juga.
kita ada plan untuk buat macam grand scale punya competition, tetapi tidak dilaksanakan lah pada tahun depan dan tahun ini. Okay, insyaAllah. Sebab saya fikir ni kan Prof, pembelajaran tu bukan hanya dalam bilik kuliah tetapi juga melalui pertandingan, inovasi, insyaAllah. Dari semasa ke semasa bila kita dah makin lama orang kata dah adapt lah dengan situasi bahawa kita kena menjalankan aktiviti secara maya, mungkin nanti Prof pun cakap tadi akan ada program ataupun akan ada pertandingan-pertandingan yang kita akan lakukan dalam skala besar untuk berjayakan projek-projek sains, insyaAllah. Okay, Prof, mungkin boleh ke saya tanya, maksudnya bagaimana Prof melihat pelajar master sekarang ataupun alumni, okay, yang mengikuti program ini, sejauh mana perkembangan kejayaan mereka ataupun mungkin Prof boleh ceritakan prestasi pelajar itu sendiri semasa mereka menyambut pengajian di peringkat sarjana. Okay, untuk secara umum untuk pelajar yang graduate daripada program engineering, kita ada lebih ramai pelajar yang graduate untuk program yang disupervise oleh pensyarah kita dalam FST. Sebelum yang saya cakap sejarah tadi itu, sebelum FCAP tertubuh, kita parking bawa FST. So sebelum tu kita banyak pelajar kita yang graduate bawa FST tapi program yang berkaitan engineering. Okay, so untuk master's punya program ni, kebanyakan pelajar tu dia akan continue sama ada work in the industry ataupun dia boleh juga dia akan work in the academia, maksudnya dia akan sambung PhD ataupun dengan master's tu dia dah jadi pensyarah. So dia ada dua track lah yang dia akan boleh decide. So kalau dalam dia boleh go through untuk academic dan juga untuk research. So kebanyakan yang salah seorang graduate daripada engineering program sekarang ni dia berkhidmat sebagai principal researcher di telecom R&D, TM R&D. So dia dengan adanya masters dan juga PhD dia tu, dia membantu juga dia punya career growth dia tu. Sebab dia satu the concept of lifelong learning, satu lagi recognized learning. So maksudnya learning tu yang diiktiraf kan. So bila kita ada masters program yang structured, yang mana dia kita well trained, lepas tu placement dekat academic dan juga placement industri tu tidak jadi masalah untuk pelajar-pelajar daripada USIM. Okay, masya-Allah, itu orang kata living evidence lah Prof kan. Maksudnya insya-Allah pelajar-pelajar yang mengikuti program sarjana di Fakulti Kejuruteraan Alamina, khususnya dalam bidang sarjana sains kejuruteraan, insya-Allah orang kata mendapat tempat lah. Bagi saya kan Prof, maksudnya di saat negara menghadapi pandemik, satu dunia menghadapi pandemik, ekonomi pun tidak menentu, saya fikir pelajar-pelajar lebih baik untuk dia menyambung pengajian dalam peringkat sarjana, meningkatkan skills, okay, talent, networks, akan insyaAllah bila dia sudah menambahkan pengajian dalam mungkin setahun setengah ataupun dua tahun di peringkat sarjana, insyaAllah dia datang dengan, dia masuk ke industri dengan penuh orang kata Prof, senjata dia lengkap lah. Betul, good point Dr. Fauzia. Sebenarnya fenomena kita sekarang ni lebih kurang similar. Kalau macam orang yang lebih tua, dia faham fenomena Malaysia waktu one of the crisis economic dalam tahun 1980-an. So macam sektor industri tak berapa banyak peluang. So banyak graduate waktu pun decide untuk buat pursue higher level punya education, which is help the country as well. Betul. InsyaAllah moga pelajar-pelajar, khususnya pelajar USIM lah yang mendengar kita punya sesi perkongsian pada petang ni Prof dalam webinar series ni, terbukalah mata dan hati ya. Okay, nak sambung belajar lah dulu sementara kita nak dapat peluang pekerjaan yang lebih baik lagi, sebab ekonomi pun maksudnya ekonomi di Malaysia, pekerjaan ni dia orang pun nak build up company semua dan sebagainya, and then masa dia masuk nanti dia semua dah sustain insyaAllah. Okay, Prof, mungkin kita dah 10 minit lagi. Okay Prof, mungkin kalau Prof boleh share sikit prospek kerjaya ke Prof, mungkin
nak tengok jugalah mereka-mereka yang apa audiens yang bersama kita pada petang ini mungkin nak tahu apakah cabang kerjaya selain menjaga sebagai penyelidik, okey, apakah cabang kerjaya yang adik-adik ni ataupun para pelajar, okey, bakal pelajar, kita kena sebut bakal pelajar kita, Prof, baru semangat sikit. Bakal pelajar yang nak join ke sarjana sains kerjaya ni, apa yang mereka boleh channelkan dia orang punya hala tuju kerjaya. Okey, hala tuju kerjaya macam satu, selepas daripada ijazah sarjana muda and then dia upgrade their knowledge kepada master's program. So dia ada kelebihan dari segi knowledge dan juga qualification, that is number one. And then number two, sebenarnya walaupun industri di Malaysia ni tidaklah sebesar industri di Europe ataupun di US ataupun di Jepun, tapi kita ada, kalau dalam bidang electrical dan electronic engineering ni, industri kita masih relatively besar. So maksudnya dia boleh sambung kerja dia di syarikat-syarikat GLC yang besar ataupun MNC macam kalau bidang elektronik ni macam Intel, Motorola dan juga banyak lagi lah, ni Samsung semua tu kan. So dia akan ada kelebihan lebih daripada graduate yang sarjana muda ni lah, itu satu. Yang nombor dua saya nampak adalah di bidang pendidikan, di bidang akademik. So dia boleh, so kalau ada degree level dengan master level make a lot of difference dalam bidang akademik dari segi kita punya level sebagai pensyarah ataupun ni kan. Lagi satu saya nampak, dan harapan saya lah lebih kepada macam saya nampak kalau macam kebanyakan negara, katakan Europe ataupun Japan ataupun North America's country, di kalau kita buat breakthrough research dekat master level dan PhD level, sebenarnya diorang ni akan jadi macam pioneer dalam satu bidang dan dia akan ada macam spin-off company industry. Itu harapan saya lah, kalau boleh dia akan jadi apa ni, kita panggil macam dia akan jadi macam economic creation, dia akan build the company and then dia akan tolong spur an industry in Malaysia. So mungkin kita tak ada contoh yang baik lagi di USIM, so tapi harapan saya one day kita akan ada economic creator lah daripada ni graduate ni, sebab dia dah deep into the research and they find some solution yang optimum untuk certain problem. I think itu adalah harapan saya. Dia banyak, kalau banyak company, kalau banyak universiti dekat US, dia punya professor dia buka company dengan dia punya master student, PhD student. So itu yang saya hope kita boleh emulate di Malaysia juga. Mungkin Prof boleh mulakan dululah. Maksudnya Prof boleh start up the company ke apa-apa. InsyaAllah itu adalah impian dia akan menjadi kenyataan. InsyaAllah dengan pengalaman Prof yang 13 tahun, 23 tahun Prof, 10 dengan 13 kan? 23 tahun insyaAllah. Okay. Prof boleh kita mungkin bila ada apa satu inisiatif yang sebegini, insyaAllah lebih ramai lagi bakal pelajar yang akan bersama kita ke program Sarjana Sains Kejuruteraan ini, keunikan jelaka Prof, insyaAllah yang akan ditunjukkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia. Okay Prof, mungkin Prof dan Dr. Ayu, mungkin ini soalan yang terakhir. Mungkin Prof ataupun Dr. Ayu masing-masing boleh bagi idea lah, jawapan lah. Maksudnya okay, kita nak tanya juga Prof, ada orang menyatakan bahawa stigma sains ni kan, belajar sains susah, elektrik susah, semua susah lah, maksudnya maksudnya bidang sains lah, bidang sains. So hanya mereka yang orang kata dedicated dan dia firm, okay. Ada yang takut-takut juga, okay. Adakah master dalam bidang sains ni takut dia? Itulah Prof, maksudnya macam dia ragu-ragu. So nak hilangkan stigma tu Prof, sebenarnya sains boleh menjamin masa depan. Okay Prof, boleh bagi sedikit sepatah dua pesanan. Okay nanti Ayu, Dr. Hidayu boleh tambah aja lagi. Okay, boleh. Daripada saya punya point of view, kebanyakan kita lah roughly Asian lah. Asian ni kita macam, kita tak ada culture yang celebrate failure. So maksudnya culture kita, kalau gagal tu you are very bad kan. So maksudnya then bila kita ada this culture dan mentality, orang tak berani nak cuba sesuatu yang dia rasa macam confident ke tak dia nak buat kan.
Padahal kebanyakan benda saya rasa dalam hidup ni dia punya apa ni, macam barrier untuk kita achieve sesuatu ataupun tak tu adalah diri kita sendiri atas atas kita nak cuba ke tak. So keberanian untuk mencuba tu saya rasa adalah something yang partly saya rasa culturally influenced. Kita tak berapa adventurous nak try tu try ni kan. Tetapi bagi saya stigma tu memang ada. Mungkin ada sesuatu bidang yang ni yang baru bagi negara kita dan kita tak pernah buat. Mungkin kita kan rasa benda tu susah, tapi bila kita ada dah ramai orang yang buat benda tu, saya rasa insyaAllah boleh buat. Saya sangat yakin semua orang boleh buat, boleh masuk bidang sains, cuma dia perlukan kesungguhan dan sedikit minat serta determination lah. So resepi tu lah. So kalau saya boleh highlight kat sini juga, macam tadi Dr. apa ni, Fauziah cakap, macam kalau macam bidang sains, kadang-kadang orang nampak macam banyak lelaki atau perempuan kan. Ini Dr. Dayu pun perempuan sebenarnya. Presiden Akademi Sains Malaysia perempuan, Prof. Asma juga apa ni, bekas VC USIM kan. Dan pengerusi dekan Majlis Kejuruteraan Engineering yang baru lepas ni adalah Prof. Noor Kamariah, perempuan juga. So hebatnya Prof, hebatnya perempuan ni. So maksudnya gender ataupun actually kita punya background kita sebenarnya, kalau it's not kita kata barrier lah kalau kita cuba, insyaAllah. Tetapi stigma tu saya acknowledge memang ada. Tetapi as much as possible, ada satu apa ni, buku yang ayah kepada Bill Gates, apa ni, dia tulis buku tu. Buku ni dah lama dah. Dia kata showing up lah. So kadang-kadang kita takut nak pergi cakap depan orang pun takut, itu pun takut kan. Tapi what is most important ni is show up and then whatever happen happen lah kan. Saya pun takut juga. Okay. Okay. Mungkin Dr. Ayu nak share sikit, maksudnya nak bagi bakal pelajar kita, jangan risau, jangan takut, kami di USIM sedia membantu. Mungkin doktor boleh bagi sedikit lah. Betul. Okay, pelajar-pelajar sebenarnya takut tu diletakkan ke tepilah. Sebab kata pepatah lama, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan kami di FCAP sebenarnya bekerja as a team, berpasukan. So sama-sama orang kata help each other lah. Okay, macam close monitoring. So benda yang susah jadi senang because we stick together to solve all the problems. Janji pelajar-pelajar ada effort, ada determination. Okay, ada rasa ingin tahu. Okay, sebab kita perlu mulakan satu langkah yang kecil. Okay, untuk satu langkah ke hadapan yang besar. InsyaAllah. So saya harap pelajar-pelajar buanglah rasa stigma, rasa susah tu. Mana-mana satu permulaan rasa susah dengan langkah yang kecil. Tapi dengan bantuan sekeliling yang ada, pesyarah-pesyarah FKB dapat membantu. Student-student, master, PhD, kita work as a team, ada support. Okay. Sokongan tu penting. Okay. Untuk kita langkah lebih jauh ke hadapan. Okay. So rasanya stigma susah tu boleh dihapuskan lah. Dengan pepatah kita perlu nak ke hadapan tu, perlu lupakan sedikit ketakutan, tapi kita letakkan effort dan semangat tinggi untuk berjaya dalam ke hadapan. Okay. I think satu lagi yang penting juga, bila kita work in a group, I think banyak benda kita boleh achieve lah. So dari segi mungkin saya highlight juga di sini, dari segi collaboration, walaupun kita macam kecil di FCAP, USIM Engineering, tetapi kita ada rakan-rakan kolaborasi daripada pensyarah, profesor daripada universiti, research universiti di Malaysia dan juga universiti di luar negara. So kita ada contact rapat yang kat mana kita buat research collaboration bersama bukan saja pensyarah, profesor di Malaysia tapi juga profesor di luar negara, supaya kita nak
uplift kita punya research capability tu, kita kena ada banyak apa ni support juga. So itu adalah benda yang kita tekankan jugalah untuk program masters dan juga PhD di engineering musim. Masya-Allah. Okay, Prof, kita dah kata ke penghujungnya. Okay, sebelum saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof Hafizah dan juga Dr. Ayu. Mungkin last word kot Prof, dari Prof maksudnya kata-kata, bukan kata-kata lah, maksudnya macam semangat. Okay, kata-kata semangat kepada adik-adik ni untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana sains kejuruteraan UC. Mungkin Prof Bali boleh bagi sepatah dua kata semangat ke apa ke, ha, supaya dia orang buka minda ada petang-petang ni kan, ha, okay, untuk memohon dan bersama dengan kita di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Okay, akhir kata saya sangat berharaplah untuk lebih ramai pelajar yang berani ke hadapan satu. Betul. Untuk menghadapi cabaran sebab things will not get easier. That's the fact of life. Kita semakin tua ataupun masa semakin berubah, benda semakin susah in a way lah. Maksudnya benda berubah. So kita kena embrace the benda susah tu. So I think that is the spirit yang saya harap kita boleh jana dalam masyarakat Malaysia. Okay. Dr. Ayu mungkin ada sepatah dua pesanan ataupun azimat, kata-kata azimat, okay, motivasi, kata-kata perangsang dan sebagainya kepada bakal calon pelajar kita ni, insyaAllah. Okay, pada adik-adik di luar sana, do the right decision. Pilihlah research-research yang adik-adik betul-betul berminat, dan kami di FCAT sedia membantu. Mulakan dengan decision langkah yang kecil untuk kita dapatkan satu langkah yang ke hadapan. Beranikan diri anda untuk dapatkan master sains kejuruteraan. Masya Allah. Okay, alright, okay. Prof dan juga Dr. Ayu, saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama kita pada petang ini. Okay, kita harapkan bahawa mereka yang tak dapat menonton kita pada secara live boleh terus orang kata stream lagi selepas ini kerana ada sentiasa ada di platform YouTube channel USIM Admissions. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton, kepada yang bertanyakan soalan di dalam ruangan chat tadi. Okey, terima kasih ada soalan dua tadi yang bertanyakan soalan. Okey, semoga dengan perkongsian kita pada petang ini, perkongsian bersama Prof Hafizah dan juga Dr. Ayu, Prof dah juga ceritakan kelebihan ataupun pakar-pakar yang kita miliki dalam program FCAP ini, moga-moga akan orang kata beri harapan dan semangat kepada bakal pelajar kita yang akan menyambung ke sarjana sains kejuruteraan ini. Okey, insyaAllah. Adik-adik semua followers ataupun penonton yang bersama kita pada petang ini, jangan lupa untuk follow dan juga like, share, subscribe semua sekali lah media sosial USIM Admissions. Okey, sehingga berjumpa lagi untuk sesi akan datang Prof dan Dr. Ayu. Semoga dunia kembali pulih lah, itu je lah pesanan kita, dan kita boleh back to normal kita punya apa business kita ni lah. Alright, okay doktor dan juga Prof, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.